Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di belakang sana, masih banyak yang tidak jawab salam saya. Jari laku langi baji barisan langku kering. Tapi saya ingatkan untuk ibu-ibu, kalau masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya, saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man lagi. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim, usikum wa nafsiy bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qabalana masalahu wa nasiya khalqah, qala man ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Ketua KPU Kabupaten Jeneponto. Yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Kepala Desa Taruang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kecuali tokoh baju dan tokoh bangunan, yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, masa rumalan yang ikareng Allah Subhanahu wa taala, kareng ialih ba ampak jariyai tallasaga, kamma yatum pakareng ialih ba ampak jariyai matiat. Sanggina jinandor ande bangia, lantaran ni anana pak jari matiat kareng Allah Subhanahu wa taala, sanggina ande bangia, niakina pasibun tuluk kareng Allah taala dari tampak ande, walaupun tentunya kita semua ini turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kita, keluarga kita, Satuman bin Japarang almarhum. Satuman bin Japarang almarhum. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama saya minta maaf dulu
Saya pernah ceramah di sini Jalur Taruhan beberapa bulan yang lalu, baru 11 menit saya pingsan. Ini orangnya, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Jam 5 subuh baru sampai di rumah. Pas Ibu Hajah lagi yang mau ngaji waktu itu. Tapi itu hari memang saya kecapean. Bayangkan 9 malam saya keluar berturut-turut saya bawa mobil. Acara aku tidak ada di telepon di luar kabupaten semua. Ada di YouTube itu. Bulukumba, Bantaeng, Goa, Makassar. Sampai di Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Hadirin Tuhan yang paling kasih mereka hadir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang mengantar saya waktu itu ke rumah sakit. Saya tidak tahu siapa yang mengantar saya, yang jelasnya orang Taruang, Alup Taruang. Hadirin Tuhan yang paling berkongasi mereka hadir. Ini bangnya luar biasa ini kematiannya Tatuata Satuaman bin Jabarang. Yang mengaji malam ini, beliau ini adalah partner saya. Beliau berapa kali juara satu di kabupaten. Yang ceramah juga ini mantan juara satu kabupaten tahun 99. Saya lebih duluan daripada beliau. Sekarang alhamdulillah sama-sama sudah masuk Dewan Hakim. Hanya baru-baru ini di Tagutogo matan saya tidak masuk Dewan Hakim. Karena tidak bisa lagi duduk sampai 12 jam. Karena masuk Dewan Hakim harus duduk 12 jam baru bisa. Saya tidak bisa lagi karena sakit. Saya punya penyakit gula ini sudah 6 tahun gula. Tapi alhamdulillah masih berada di mana-mana. Kita lihat di YouTube, buka saja nama channel saya Dr. Andus Jamaluddin, muncul 72 video. Mulai dari Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Makassar, bahkan sampai Sulawesi Barat, menuju tengah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Saya sampaikan sebelumnya, cewek-cewek yang pakai HP Android, selama saya ceramah lalu ada yang main game, saya akan doakan pacarnya agar bisa menikah kepada orang lain saja. Kalau secara langsung tidak apa-apa, merekam tidak apa-apa. Tapi tidak usah direkam, saya bawa tukang syuting. Insya Allah sebentar jam 11.30 atau pukul 23.30 malam sebentar sudah bisa kita tonton di YouTube. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punamu terkirimari matian negaring ane matia na umbarangi Allah Ta'ala asing kamali bagi matan na alua kikini matan alua kering bari basa ambua kiraya karuen sa'ra ki ilau mingkatena tu nasara matana aluwa nasara bambawan angapai amu kari bari basa kalambua igiraya asingka matun mendekaring kamateana igatin ikanaya rupa tau mati ke ane aluwa amu kari bari basa kana umbarang ya Allah Ta'ala mata Allah lambua igiraya batuana kana dan ya ijatan lasa punalik batawa mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nah kana kareng Allah Ta'ala uya ngapan tu nerok ngasih kafir rinakke nek ngasih ngan tulik bat ko mati lik bat ko tena na ku patalla sakur tumpuk na lelinoa singka memini dirasakan ri kamak-kamayan ne thumma yumitukum. Kemudian kupamate kemoteri sehingga meminta narasakan atau tuata Satuaman bin Jabaran almarhum. Thumma yu'ikum. Kemudian kupatallasa kemoteri ane purinanta sianata Satuaman bin Jabaran almarhum nia bini pakatallasa dari Allah Ta'ala di alam yang lain atau alam kubur. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Saya akan bahas dulu masalah alam barzah.
Jadi beda alam kubur dan alam barzah. Alam barzah itu berada di antara dua alam, dunia dan akhirat. Iya. Artinya apa? Kalau kita menoleh ke kanan, kita melihat akhirat. Kalau kita menoleh ke kiri, kita melihat dunia. Itu alam barzah. Bagaikan orang yang berada dalam kaca yang tidak bisa lagi keluar di situ. Tapi kalau kita mulai menoleh ke kanan, kita melihat akhirat. Kalau kita akan ditempatkan dalam surga, maka kita lihat surga. Kalau kita akan ditempatkan dalam neraka, maka kita lihat neraka. Tapi kalau kita menoleh ke kiri, kita melihat dunia. Melihat istri, melihat anak, melihat cucu. Makanya punya bijantan mutirang keling, jangan kita berbuat maksiat. Masa mengapa ada cini kita patenta? Hanya kata tidak lagi cini ki. Asing kamu tahu ngejar televisi ya. Di televisi itu kita melihat orang di dalam bicara. Tapi orang dalam televisi tidak bisa melihat kita. Dan tidak bisa mendengar kita. Kenapa diantarai dengan dinding alam? Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Terus ada yang tanya lagi, Ustaz, apa jenis biasa nyetanya ini tujuna? Kenapa demikian? Karena orang mati itu 7 hari diproses dalam kubur oleh mungkar dan nakir. Ustaz, kenapa lagi ada orang 40 harinya diambil? Mayat itu pasti mati itu 40 hari berkeliling di rumah. Iya. Makanya saya kan dasar dari 40 lo ni aji. Kenapa mayat itu masih ada keliling di rumah? Makanya 40 hari itu kita harus beristighfar, tahlilan, mengaji dan lain-lain sebagainya. Kita doakan taubat inta. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa pun tak lampar dari kemana jadi sekali pak kutadang. Iya. Ustaz, memang dilarang itu ngan dari balak anak mati ya? Kok dilarang ya? Tidak kudu ngan dari balak anak mati ya? Tapi balak anak mati ya pun nurut tidak ke kuburan. Iya ada hadisnya la tajlisu ilal kuburi wa la tusallu alai mutafakkun alai. Tengok memper tempo nama lak nang jitu mati ya tetong ku boleh asam bayangi. Amin pun lagi sambal di tempo nama lak nang tu mati ya nala larang jinak bita. Apalagi pun nanti tersampul di bagina cuma akang. Lagi lama aja pada lu nanti bangkin yang ngandre. Bu, kira-kira pun nambah ya rapi tapal lama tan jaki. Ya rukan cini ki ustaz sekali lagi nak kabur. Ini yang perlu kita luruskan ini pak. Jadi ini tiap lak nang tu mati ya lak nang tu kamati ya. Orang yang bersedekah dengan senyum ibadah. Apalagi kalau orang yang bersedekah dengan makanan. Ustaz, mempunyai tumate paralel ini pulang bembe tidur sapi. Kalau pun tumate ini jangan paralel ini pulang bembe ya. Tidak ada hadis dan tidak ada ayat. Yang ada ayat dan hadisnya adalah orang yang lahir. Kullu mauludin aw murtanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergade dengan akikahnya. Bagaimana cara merebusannya? Pertama dipotongkan kambing. Kalau laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Sesudah itu dicukur rambutnya. Dan ketiga, beri nama. Ustaz, jadi harang ini Pak Bolong Beng betul tumate. Kalau tidak jangan harang ini ya. Tapi tentu tumate ya. Orang memotong kambing sapi dalam pesta kebatian seperti ini. Tiang untuk tumate yang untuk tamu yang datang. Iya kere. Asih salah pun atau tahu guru lasu. Iya. Ini yang perlu kita luruskan ini. Hajan juga akikah ya. Biasa itu salah-salah. Akikah itu yang pertama 7 hari setelah lahir anak. Itu sudah bisa akikah. Kalau tidak bisa 7 hari, 14 harinya. Tidak bisa 14 hari, 21 hari. Lewat dari itu bukan lagi akikah. Hanya ada pendapat kalau tidak bisa 1 tahun juga boleh, 2 tahun juga boleh. Bahkan sampai dewasa ini panjang ke betul kulit ini. Tapi berbeda caranya. Pula tua mereka menakiru akikah kali ini. Tapi jangan lagi diberi nama.
setengah mati nanti capil. Jangan lagi dicukur rambutnya, tinggal potong kambing, baru undang teman-teman untuk makan bersama. Itu karena sudah besar. Itu akikah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi katanya dengan negeri sebelum masuk ke acara takziah, kalian tamar ramalannya nilai mesampulan lo, terutama para imam yang biasa imam di masjid. Saya sampaikan itu. Saya 2007 bersama Kabak Kisra, Pak Samsul Kamal waktu itu, 35 orang dari Jeneponto diutus ke Jogja. Yang lulus S3 hanya saya dengan Salehuddin, mantan imam Masjid Agung Jeneponto. Yang lain bahkan ada ikra 1, ikra 2, ikra 3, ikra S1. Padahal yang dikirim di sana adalah guru-guru hebat semua, guru santri di KTVA. Di situlah saya ketemu tim peneliti ahli tajwid dari Mesir. Dia ketemu dengan saya, "Ustaz, di Indonesia ini masih banyak yang belum sempurna caranya membaca Al-Quran, dan itu terdapat pada surah-surah pendek," katanya. Seperti hanya, jadi biasanya kalau awal Ramadan sampai 15 Ramadan, biasa berada kampung-kampung, kemana apa nanya pengumpulan jatuh tua ya imangnya. Al-Hakum Uttakazur, napa balian kulwanda. Bagaimana caranya membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Kulwallahu ahad. Se're. Allahussamad. Ruah. Lam yalid. 3. Walam yulad. 4. Walam yakullahu kufuwan ahad. 5. Memami. Tidak sempurna caranya membaca. Bukan salah, tapi tidak sempurna. Bagaimana caranya membaca yang benar? Ini kalau menurut peneliti ahli tajwid dari Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang benar kalau menurut para ahli tajwid dari Mesir. Dan yang paling banyak tidak sempurna lagi itu biasanya 16 Ramadan sampai terakhir. Yang biasa kita dengarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 2. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'ithni rabbihim min kulli amar. 4. Salamun hiya hatta matla'il fajar. 5. Ini 5. Memang tidak sempurna caranya membaca Al-Quran. Kalau dibaca fajar, jin di situ kan kedudukannya fathah. Anu apa? Sukun. Anu mati. Pula dibaca fajar, berarti dia fathah. Hidup. Nah itu Al-Quran, jangankan barisnya berubah, harkatnya saja berubah, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, lain mananya, lain terjemahannya. Saya berikan contoh. Kalau imam membaca di depan, وَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَرَضَّلِينَ, biasa mau di belakang buru-buru menjawab, amin. Itu artinya aman. Jujur, itu artinya jujur. Tapi kalau mau menjawab amin, itu artinya aman. Tapi kalau sama panjang, wairil maghdubi alaihim waradhdallin, amin. Terimalah. Salat itu kalau menurut etimologi atau bahasa adalah doa. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikau jikaraimku sumbaika tunjiku pappalakin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Jadi apa nak apa pun nak kata imbang ya. Wairil maghdubi alaihim waradhdallin. Amin. Jadi saya tidak salahkan sama Bapak, yang saya salahkan guru kita dulu. Orang Jawa mengatakan dari sononya memang begitu. Batu anak-anak anjo tu ngajar kiri orang kapan tu batu nak ngajar rigette. Jadi tega mengerti salah kapan tu anjo. Jadi gerung tadi salah, rigette salah tu kita turunkan tu kita salah. Jadi kita perlu luruskan. Ini kita kerjakan setiap hari ini Pak. Subhanallah. Saya pernah satu kali dari Sorong ke Makassar, bukan Sorong, Jayapura. Jayapura ke Makassar itu saya memberikan kesempatan memberikan kultum waktu subuh. Saya bahas masalah ini. Selesai saya bahas, ada yang tanya, Ustaz, minggu ada terima jenis apa sampaian kepada Allah Ta'ala. Karena kibatiku macam pengumpukan menjuk. Kul huwallahu ahad. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya kamu sampaikan kursus, apa kata terima jalan Ta'ala? Saya jawab, kita serahkan kepada Allah. Yang Allah tuntut kepada kita adalah belajar. Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liat lahat. Pun dapat pelajaran itu, mengenai sehingga apa boleh buat, kita serahkan kepada Allah. Dan sehingga itu Allah Ta'ala. Asyiknya betul, karena ini, pun ini anak tanpa ruang tahu, umur unan, apabila pelajar, bicara, biasa sudah kanan mana, pun lagi ngandre. Ma, nyanya, pun sehingga makna, anak pergi ngandre. Bapak dande, udah sih bapak nunggu anak kiri ngandre. Yang kita pertanyakan, kira-kira TK mana tak guna tambah, misalnya saya TK, tambah MSD, tambah SMP, tambah SMA, bahkan selesai S1. Nalap para kader akan bayar jo, ma, nyanya, nih satu menit atau sarjana ini, kira-kira tidak kesiri-siri. Asiknya betul mereka dengan lata lagi nih. Pura perayaanmu lagi sambayang sakit tadi kamar kami dah kamu mati terus sambayang kan kerengan lata lapas si mahal juga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pun namu terkini mari mati yang negarin. Udah ketinggal singan nenanya lambu yang urut Allah Ta'ala lagi dia terapi mangeri bulan ramalanya. Insya Allah. Perlu ngasih makin dari tobat kerim perlu kini syukur eh. Antarima pasirin Allah Ta'ala nih. Jadi tengok kanai angapa natu mati na syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus mengucapkan segala puji bagi Allah. Iya. Jadi tengok kanai yang natu mati na alhamdulillah na baca syukur na natu mati. Imana pun mati syukur jadi kanai. Mati itu adalah nikmat. Iya. Apakah Nabi kita? Di antara beberapa nabi, hanya umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin semua masuk surga. Kullu ummati yad'una ilal jannah. Tunggal-tunggal umatku nak Nabi kita dan tamaya singir surga, illa man aba pasangalinna tau tayya. Jadi amah menjutut ya terantam di surga. Saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, Bu, Iro ngasih jangan dengan tamar suruga. Ingat pada kurang apa ni? Sekali bi. Iro ngasih jangan dengan tamar suruga. Alhamdulillah. Mingkap pada kurang tak ada kesenampai siapa yang boleh jawab? Inai ruang tamar suruga muka di balik pasaga. Wallahi. Pada tamar kesuruga muka di balik pasaga mati mati orang di bagi ya. Al-mautu babu kullun nasi dakhilun. Mati itu adalah pintu. Setiap manusia akan melewati pintu itu. Pernah ada seorang ibu guru, dia tanya muridnya. Muridnya ada 20 orang. Dia tanya, nah, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Hanya satu yang tidak angkat tangan. 19 orang yang angkat tangan, satu tidak. Terus ditanya lagi, nah, siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang angkat tangan. Terus ditanya hanya satu, kamu nak apa maumu? Tadi saya tanya siapa masuk surga, kamu tidak angkat tangan. Saya tanya lagi siapa masuk neraka, kamu tidak angkat tangan lagi. Apa maumu kamu? Apa Nabi bilang? Bu guru, Nabi bilang mamaku, maka saya masuk polisi. Harus pernah jawab Nabi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita bikin pemampuran kering
Nabita, ia nabi kami nang datulu pat kaliana, ia tu pulih nabi kami nang bodoh murukna. 60 jun tallo tahun. Jadi pun nabi nang kira nabita, ane bangia anje umur kan 60 dua tahun lah 10 seribu bulan. Siapa bani kering? Si bulan mami. Untung-untung pun anggap jadi bonus. Nah, kan nabita, umur nasallah umatku hanya berkisar 60 tahun sampai 70 tahun. Ya negara kita punania umatku umur lebih 70 tahun bonus mamin tu nisarengir Allah Ta'ala. Iya. Karena kekucina-kucina kita buatku sumpahin sisa abu misalapan bilang anak asagan 70 ruang. Nah apa bisa tahu umur nak bisa bilangan tahu karen cambang ribai tanah sebilangan tahun puluh tujuh tahun umurukna. Nah kalian itu mereka yang sepatah kata keluar kebudukannya tua Samsun yang kalian sanggup. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Lanjut Nabi Tang memang dia bikin apa dari Allah Ta'ala kering. Oh kering ku Allah Ta'ala jangan panjangkan umurnya umatku seperti umatnya Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lah bintang bilangan tahun umurnya nampak di pamati Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam kurang lah bintang bilangan tahun nampak di pamati Allah Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam kurang lah bilangan tahun nampak di pamati Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Adam alaihissalam sisa butang umurnya negara nampak di pamati Allah Ta'ala. Ia minyak nak bikin minyak lombok bakaliana ia terpulih nak bikin minyak lak umurnya. Siapa tinggi Nabi Adam alaihissalam? Tinggi Nabi Adam alaihi salam kareng 30 meter. Sangkarana Nabi Adam alaihi salam sagan 7 meter. Kira-kira punak kamu jalan pulau tahu pada sang. Kira-kira pakai kasar nanti kamu lumpuran jo. Walau kena kibit ya kadang-kadang. Tidak usah kita kamu lak pulau, tidak kamu lumpuran ya. Tapi yang jelas ya watunda yang ada dalam sejarah. Watunda di sunnah Nabi Adam alaihi salam pangkul ni 40. Gatte punya bayangkan gatte di kamar kawan apa jisilat dari ngeri sih. Jadi kulit bayangkan punya batang kenal batang unti paling biram-biram di pisau-pisau. Hingga punya batang kaluku batang tala pangku lupa. Biar punya sinsoy. Kesannya tanah si Jumat ini lebih ada dari kamar kemen. Katanya setengah matanya kepala desa bagi raski. Angapa ya? Nabi Adam alaihi salam kering punya lampa-lampa bari pas lagi. Ruang pikul 50 meter ni peluang ini menena. Nah apa punya lama-lama beri bahasa. Tidak pandangan realu, tidak pandangan ribangi. Jadi pun agar realu, agar ribangi sama ke 7 pikul 50 meter. Tidak akan kurugi buruk. Nabi Adam alaihi salam berapa anaknya? Yang rajin nonton di YouTube itu di channel saya, pasti tahu. Anaknya Nabi Adam alaihi salam kering patampurung ruah. Patampurung ruah anaknya Nabi Adam alaihi salam. Setiap lama lagi balena gambar apa ki? Ia nama anak balena gambar apa ki? Asal nama lagi balena pasti gambar apa ki? Mungkin itu rugi minjau pada bingkas lagi. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu ngasih bagian negarin toba ane. Pula dipikirin itu matian yang luar biasa itu matian mulai tahun 2020 sampai sekarang yang pakai HP Android itu setiap pagi kalau kita buka Facebook sepertinya tidak ada kata lain selain daripada apa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Terlalu banyak angka kematian. Makanya perlu begini itu bakar niat kilang-kilang dan jutupan ritayan tidak nasikku ke ayat. Tidak tahu nada sih kaki hak di sini mingkasan nak baji nada sama sangin pakai letu tu di batan nak lenta. Kira-kira lah kamu nak tanya. Apa memang jagukan? Tuba memang korili nori gantingan terlasanu. Mate ko salan nanu sasalak kadenu. Tulan nosok konturu mantinan nususu tulak limbang kintu binangatinan nulimbang
tulang ambi kintu bulut tenan ni ambi nani yang kamu itu bu nani palette nani panaun rika di buna ni paunjuru ammu luara ni pandalikan rika baya nani surun tomo naum papam pam manjingan na nani surun tomo pole naum buta ni kekese na nani paintin tomo pole mizan nari uluri bangkena nani tiriki tomo pole rijene bumbum butana nani pagi yuri tomo pole bunga tumpuna na batu mimung karwana kirung na titim palu-palu tambaga na sagan 70 wasula pakna baturi ulu jia na nasese jabutaya kamma kila pacini na kamma gunturu angula pakasarana na nakana mo imungkara itu berumate ambau si punong makonai sapu milawa lawa kari ulunno telul lawa ratu penutai nania dirinda laku kusisim mako aneri papam pam manjinganu laku kutanan tom mako anturi buta katinruanu na ambau monai tau berumatia na nakana monyawana o karainku Allah Ta'ala mati tujim mapain inak kenaman na adiputama kule kukanaan subhanallah. Mingka kira-kira apa salah laka jarian dekat tengah asing punania mo pambalukin na materi katting asing na mana huruf alif utama kulli la dikanan dan dikanan Allah Ta'ala dia menikan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kalipu lagi disawa la dikanan dan dikanan Allah Ta'ala anggapa na kambang jauh nasabatina ni paruri kaliar la matia na julalan dikurangan aja Allah bangi sangi dibaca وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ apakah saja memang maki bukung kenang bukung kami nama bajika bukung kami nama lakbirika yami antum Allah tappari Allah subhanahu wa ta'ala hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi paralukin negara itu pasti enggak akan ya anjeun ikana surugan dan tu sambaya lampan tama tur suruga. Tetong ibadah puasa lampan tama ge suruga. Ya ibadah haji lampan tama ge suruga. Mingga lampan tama ge suruga adalah rahmat Allah pangamasihan negara Allah Ta'ala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda. Pemuda itu 500 tahun beribadah kepada Allah di atas gunung. Dan gunung itu berdiri di tengah-tengah laut. Dan di atas gunung itu memancar air tawar sebesar jari-jari. Dan di dekatnya itu berdiri juga pohon delima. Yang lucunya pohon delima itu hanya berbuah satu biji dalam satu hari. Itulah yang dimakan pemuda itu selama 500 tahun beribadah kepada Allah. Di dalam ibadahnya pemuda itu setiap sujud terakhir dia berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sekiranya engkau matikan kami, maka matikanlah kami dalam keadaan sujud. Agar tubuhku tidak disentuh, tidak tertelan oleh bumi. Sampai 500 tahun, ini pamateri Allah Ta'ala. Begitu dia mati, mau wafat, apa dikata Allah Ta'ala, wahai malaikatku, silakan masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmat Allah. Mendengar pemuda itu ucapan Allah, apa dikata jemaah muda ya, ya Allah, ya Tuhan kami, tenan aku lantama di surga pun hanya pangamasihan ta, kalau hanya rahmat Allah.
saya mau masuk surga karena ibadahku. Masa 500 tahun saya beribadah kepada-Mu ya Allah, lalu saya mau masuk surga hanya karena rahmat-Mu, bukan karena ibadahku. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, saya ulangi kembali, ambil hambaku ini, masukkan ke dalam surgaku karena rahmatku. Pemuda tetap menolak. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak mau masuk surga kalau hanya karena rahmatmu. Tapi saya mau masuk surga karena ibadahku. Masa 5 tahun beribadah kepadamu ya Allah, lalu saya mau masuk surga hanya karena rahmatmu, bukan ibadahku. Apa yang kata Allah Ta'ala? Kalau begitu wahai malaikatku, silakan timbang amalnya 500 tahun beribadah dengan nikmat yang saya berikan. Keluarkan 1 biji matanya, bertimbang amalannya 500 tahun itu. Setelah dikasih keluar biji matanya dan ditimbang amalannya 500 tahun, apa yang terjadi? Lebih besar timbangannya biji mata yang 1 biji daripada amalannya 500 tahun beribadah. Apakah Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, silakan masukkan ke dalam nerakaku. Barulah pemuda itu sujud bertobat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau begitu saya mau masuk surga karena rahmatmu. Hikmahnya apa bapak-bapak, saudara-saudara sekalian? Kita ini masuk surga ya ibadahnya kering, pangemasian. Iya. Makanya punya tu baju sambayan nanti disumbun dudui. Dicala-cala gitu ira sambayan. Anggap pemukul member, anggap pakai baju kan sara hidayah Allah Ta'ala kulit jadi tu baju. Ini apa jadi contoh nih kering? Peri Budiman. Siapa yang tidak kenal Peri Budiman? Kelas kakak, sabu-sabu. Dia dapat hukuman mati 3 tahun yang lalu. 1 bulan sebelum ditembak Peri Budiman, dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha. Bahkan di saat dia ditembak, matanya dibuka. Dia tidak mau ditutup matanya. Dia mau tahu. Setelah dia ditembak, apa yang terjadi? Dia mengucapkan kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak, langsung ditembak. Begitu ditembak langsung mati. Itu masuk surga. Ini kan Nabi ta. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini dia tuan kenai kalimat la ilaha illallah riga katuan nyawana di pantamir surga. Ya kan usas mana Pak Rampo? Karena mana Pak Rampo? Mana Pak Botro? Mana Pak Botro? Yang penting bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah riga katuan nyawana. Apa nak ada gampang negeri yang tamir surga? Kalau orang dia lagi sampai waktu-waktu itu belum tuntut bisa diucapkan. Apalagi perlu tidak betul jelas sampaian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Bahkan seorang kiai kondam kita di Indonesia, Kiai Haji Agim, 1 minggu setelah kematiannya, setelah tertembaknya Peri Budiman, dia pernah bermimpi Peri Budiman di salah satu taman yang sangat hijau dan di dalamnya berdiri istana-istana yang sangat indah dan kokoh. Itu menandakan apa? Peri Budiman masuk surga. Padahal adalah kelas kakap narkoba, dapat hukuman mati. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama pikir bahagian negeri. Punya sambayan tabaji hanya untuk memperoleh rahmat, pasti ibadah sambayan tabaji. Pernah ada salah satu jamaah, kebetulan jemaah haji yang jenis pun tahun ini, insya Allah berangkat 398 orang. Saya kebetulan ketua IPH Bangkala, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Saya dengar dari ketua IPH Kabupaten, dokter-dokter Sapurin Nurlin, katanya ini tahun 398 orang yang berangkat calon jemaah haji Indonesia. Pernah ada terjadi haji dari Indonesia itu mau pulang ke Indonesia, dia sudah di Madinah. Jadi kalau kita berangkat ke Tanah Suci sekarang itu singgah di Jeddah, pulangnya tidak singgah lagi di Jeddah, langsung Madinah, Indonesia.
Apa yang terjadi saat itu? Ada seorang penumpang jemaah haji dari Indonesia tidak mau naik pesawat. Pertemuan yang lain sudah di atas pesawat, bisa dilatengasi beri pesawat kan? Kenapa dia tidak mau naik pesawat? Karena masuk waktu asar. Para pilot sudah menyampaikan, semua penumpang haji dari Indonesia, jemaah haji dari Indonesia silakan naik pesawat. Di pesawat bisa kita sholat asar, bisa kita jamak takdim dan kasar. Tapi ini satu jemaah dari Indonesia tidak mau naik pesawat. Dia lebih pilih sholat asar daripada tinggalkan pesawat. Apa yang terjadi? Begitu selesai sholat asar, pesawat sudah berangkat. Amar Pacicana. Tapi di tengah-tengah perjalanan, pilot mengingat ada barang kecil yang tertinggal di Madinah yang tidak boleh tidak ada dalam pesawat, harus berada dalam pesawat. Maka pilot itu memutarkan pesawatnya ke Madinah. Begitu sandar di Madinah, calon haji Indonesia, jemaah haji Indonesia naik pesawat. Begitu di atas pesawat, dia bilang apa? Alhamdulillah, ini adalah sambayang tepat di atas waktu. Assalatu ala wattiha, karena Allah tolong kita. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pesawat itu balik ke Madinah bukan untuk mengambil calon jemaah haji yang tertinggal. Hanya ada barang terpenting yang tidak bisa tidak ada dalam pesawat yang tertinggal di Madinah. Itulah kekuasaan Allah. Jadi punya sambayan tagi bajiki, karena ibadah tagi bajiki, apapun yang akan menimpa diri kita, insya Allah bencana itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, punna singkam memojain atau sambayan jumaah, siganjain atau sambayan subuh, bencana Allah tidak akan diturunkan di muka bumi ini. Saya ulangi kembali. Punna singkam memojain atau barajama jumaah, sambayan jumaah, siganjain atau barajama subuh kareng, bencana Allah tidak akan diturunkan di muka bumi ini. Kebiasaan nak kena berapa pun masa yang bersubuh masih ke setengah mati ya. Anggap orang setengah mati ya. Nak ke perinda lampu, nak ke barasa, nak ke pakai radio, nak ke bank, nak ke kamaki, nak ke iman, nak ke tujuh pun jadi makmu. Asal kita beribu kebiasaan itu apa nak ini malu luruskan sab dan rapatkan. Atau kamu luruskan pun kali-kali entah ya. Ia menegarim para dunia nun. Apalagi ada era menteri agama. Suara Hasan harus diperkecilkan. Kan dilumpuhi lagi belum tentu tahu mati masih gitu. Apalagi mulai dicat di. Itu lagi setengah mati yang pura-pura yang subur masih gitu. As-salatu khairun minan-naw. As-salatu khairun. Bajikan ngangin bau ngesambayan natin roa mingkan apa adiki bajikan ngangitin roa perapat kelantuk kalimbu ganggan dan bau ngesambayan subhanallah. Bagaimana bencana Allah tidak datang? Apa lagi boleh dicadinya? Hayya ala salat, hayya ala salat. Kan dilumpuhi lagi nak kurang tahu waktu, apalagi pun ada cakdi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para tetap pikir baju ni kering rolan ni mahe, tapi kipur-pura kering di rolan ni materi pendekan AKB dua anak cukup. Jadi orang mahu bersifat lagi kawan negara sikit dia jadi pun anda jadi si anak, anda jadi serbatan, dia segantung di serbatan, dia salapang, dia sempurna ruak, bahkan dia sempurna lima serbatan. Tapi orang jatuh bahagia kita tidak bisa-bisa deh. Dia anjir orang sempurna lima anak-anak, tidak betul lebih bisa-bisa anak-anaknya. Kau pun apa orang yang ada dengan sempurna lima, apakah anak mana? Anak, dia memang kena kebiasa di dalam pangan riang. Ini naik ke besar di lampangan riang, ku pakan riang, ku tak kiti. Orang ini pakan jarak, itu tua tadi, oh iya. Lu mungkin nukung.
Ikat terikat melakukan dengan ruang jaga si anak, ruang jaga serbatang. Abis sercila pangan rea berakhir yang mah. Matilah lalu kelima-lima. Kutulah lalu kelima-lima. Pernah rari bangka lah. Pernah rari tuan taruan dari bangka yang langir ria. Andre jangan main kerendi, Andre ja. Andre ja. Oh, guna gamma ja. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidan jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Kudina ma menasairin ruaya tatua garing. Puna ruwa jagi siana. Ruwa jagi sadibatang. Situ dan palatuka tasipangan dan pepe. Sigan terubala tasipang mana ikan. Tantu kuna motir tua lapas ha. Tidak menyebabkan tua siara malam lagi sigap pa. Tantu kudina sairin ruaya tatua. Mika puna sampurin ke lima siana. Rukun, aman, damai. Amotir tua lapas ha. Yang hasil buat tua siara sampurin lima. Anak pertama yang ngeri serjuta. Wamane anak serjuta pembeli daging yang perikan coto. Radnula ruwaya tatua pernah gamma. Batu nama korang ngeri bisa serjuta. Wamane serjuta pembeli merah saya perikan katupa. Batu kata luang ngeri bisa serjuta. Wamane serjuta pembeli bayawa perikan kan rejawa. Sampulnya lima anak tak serjuta si tau. Kapur si pariba sejibahan dari wamane sampulnya lima juta. Kalau rajin ruwaya tatua pernah gamma nyo. Dia bagi borang anda ada ganja dan telah jarang ketupak burasa antara meluhur. Abar zaman luhur berbalakna tutuana. Dia bagi sampai luhur masih motor berbalakna kena ngasih berbalakna. Apa kejadian? Sifat ruang mami dibuka mak si gampang kena. Yang lucunya itu ane mana ngeruah rutol jadi. Apa nak ada burane na? Oh yang mana? Apa mami tu kena pengaruhkan? Jadi nana sukuru ne. Sampun ini mana harta serjuta si tahu. Kapur si pariba si depan dari pada 15 juta apa bila pengarukan cilaka ya pada kada belena oh ya bapak na anda nak ngarut telan ringa pada ikat tu sasala kering pua anggap apa 10 jadi mana lupa terlupa ganda 20 jadi ke 20 juta ya pada kada pura nena oh ya mana ada lagi 10 jadi 5 lalu terlihat bukan letuku bersama on mention ya prok prek prok. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anyapa tu tuatan jirolo puna besirina ada sangkiti nalin paripama. Kupakan rega tu dakiti. Tujuannya apa? Supaya tege besi-besiri. Antu kiti katena besi-besiri ya kan. Anyapa tu besi-besiri nje kiti kaya tena serekana na burungi. Jira pun dakiti tena andi tena tetta tena kain sangi tena bapa. Sangin kakak. Coba saya itu. Kakak. Tentu nak kita kan. Andi. Sangin kakak. Jadi gampang itu rugi kita kan. Pudara yang kipayam kepala desa. Yang kipayam anggota DPR. Itu rugi kita kan. Saya rekan yang burungi. Iya, insya Allah pasti ini amin pun diri anggota DPR. Hadirin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rika makamen negeri di Jaya nak muda Jaya turun ke tulolo di beta gigi ka. Iye. Coba turun ke tulolo berarar Makassar kuliah, rar Makassar sigola. Puna motor ini mai jiniki. Puna talunggan rote mai taruang, a motor itu nang talotu indra nabulikan ki. Indra kaluru, indra pulsa, indra bensin. Iye. Coba nak gigi ya bari pasir sungai rabanna. Dia indra nabudi kaki apa bayau? Disuka rabana, antar surut tiada nama aje. Rabu kita dah nanti ni telpon yang tuan jemput dan tama antar tama tiada nama aje. Jemput kata nabudi antar kamera kau nanti terserah telpon. Halo, jemai kau nena. Di sini kau kenja bapa Aleska, bapa anak tamat tu mungkin kerana jaya tahu. Tiga patah jaya tahu pun jadi misi. Jadi demar. Hadirin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi punna motor kini mari mati yang negeri situ je nanti kana yang mati harus sampai dulu ji. Mati itu sangat sebentar sekali. Punna sisa alam nyawanya dapat angkelian negara ambo terang dengan ia reka mati satu aman. Mika punna batu menteri tarawan tau mati ya. Namun terengasi musik amba biya pampanakan namangir balakna Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh itu ke dalam jasadnya. Bertinya mertan lasa.
Masa mengapai mungkar dan nakir lah batu tu lah kutak nangkir. Biasa rampirkan penjelalan diciptakan je. Unna li ba'mu ni tambungi taumati anam mali yang ngasih musikam madija pemanakanna batu mi mungkar wa nakirun nasih sejibut tayyakam makila pacininna kamma guntur angulapaka sa'aranna nanakana mu'i mungkara marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka langinu ngakrono jadi mungkar dan nakir labat tu tuan aku tak nang kering. Udah akal lah aku tak nang. Tidak mungkin mungkar dan nakir lah aku tak nang. Atau mati lah aku tak nang. Inti kamu lah jawab pun atau mati aku tak nang. Saya berikan analogi. Tidur itu adalah bagian dari mati. Anjitin roa kering kan si malah mati ya. Cuma kan sementara tidur ki ngoro. Rakratin roa. Nanya batu Pak Imam aku tak nang ki. Unai rena. Kepala keluarga nu siapa ko si batu bala si kura kura ane si kura bayi ne kira kira lagi lagi jauh lu semua terang orang torah latin roa ah jauh jauh kata tu tidak inti kamu tanya Pak Imam pasti naron kira napa bang kira napa nak kuta anangki asing kamu tu mana keren tahu materi kubur ka ni pakatan lah saya kira keren Allah Taala barulah didatangkan mungkar dan nakir untuk menanyai kita. Yang jadi persoalan bagi kita, apakah yang ngasih anda kena yang pun amati salah yang mungkin membara, lalu kita ada ngasih kirimu kadang nakir lah kamu ngasih anda baku tanana. Imar rambu kawa man nabi yu kawa madinu kadang seterusnya. Jawabnya tentu tidak. Sebab mengapa? Kalau dia ahli ibadah, pun apa sampai tak terak naga pamati, lalu kita ada kirimu kar. Imar rambu kawa man nabi yu kawa madinu kawa. Apa mereka yang bisa bentar mereka? Mungkar, palang-palangku gantung kesirki dudui. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Tidak ada pantas mungkar pun kau laku tak nandri nake. Inake je laku tak nandri kau mungkar. Aina Rabbi kemai karayengku. Sehingga kau mungkar dan nakir muhadap kepada Allah. Ukarengku Allah Ta'ala. Nampak dari atanuku ku tak nang. Justru dia bagi tanya kepada saya kering. Apa mereka Allah Ta'ala? Umungkar. Apa nak kan nyepak kutanan atangku mari kau. Nak kan memungkar. Kukutan ni kerana angkana yang marwab buka wa man nabi buka wa madinu kadang seterusnya. Justru dia balik tanya kan. Mungkar. Tidak nak pantas pun nak kau nak kutanan dari ke. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Ini ke je lah kutanan dari kau mungkar. Aina Rabbi kemai karainku. Apa nak kan Allah Ta'ala. Umungkar. Puna kamu menjur sempat pakutanan atangku mari kau. Berarti nyawa tangku itu nasengah, karena boya. Nah tidak mungkin nasengah tangku, karena kita lagu sengah. Man arapa nafsahu, fakada arapa rabbahu. Ini anggap sekalian nama nasa tahu, berarti nasengah itu karena. Nah tidak mungkin nasengah karena, karena nyawa karena, karena nasengah ki. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidain jamaah tazkiratul maut, yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ki pura kering kurla bi masih jaga mentingan ne. Nak ke pura sejama mente sangnya kurangi. Priolo jadi bi kejadian. Anjo stas ka sanak budona, nampanya mimbar ka sanak tinggina. Jadi pere la ciri jamaana. Sigari na sejaga ceramah ya batena pakak ka anjo stas ka tele to makkala. Sigari balik anjo stas ka balde si. Angga bikin arimu berapa tua nang. Atua nang mati berarti nang tahu. Si tahu mama tak tua mata ke pilang ini. Apa kata yang ustaz kata kata tua. Ika tetua pun tidak tabar seruga. Kata tetua dia mata pilang ini cara maku. Apa kata yang tua kata ustaz. Apa lu kata ustaz. Ini kira aku mata ustaz tegak aku tayangi. Nak kira kita kali kunci ni masih gila.
maaf tadi udah gampang sih masih udah jenak tinggi jatuh tidak tunjuk beli mimbar dari kanku. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pun namo terkini mari matian negering luar biasa nematian deh. Ia menjawab empat palak kanan nyawan dan juga yang menyawan atau mati pun dalam ada buku yang balak na. So ini yang dipilih ngeri yang ke Allah Ta'ala kurasa tidak menturun ni rupa tahu bayi ni burak ni talalan na satu di pengaruh ka anna wa nama empat palak kanan nyawan dan juga mati pun dalam ada buku yang balak na. Apa kena mula lani tiri je negara rupaan na tahu mati ya lani susuru sagini lani palette mangeri panruku na. Dan lebih sedih lagi pun nera munan ribut tayang nani panai muri buleka kan kasondenya di pelengeri lagi Allah Ta'ala pat palak kanan nanyawan dan jutau matia pun dalam nabuku nyebalak nang kurasa bayi ni burak ni pasilam nasak ngasih kita wari pangaruh kan anna wanawai pat palak kanan nanyawan dan jutau matia pun dalam nabuku nyebalak nang. Biasa rampi-rampi nyelalan kita nang juga akhbarul akhirat punna lani tihiri mojene kari rupan na tau mati amat kunrarin minyawana masar lo dudu jene dingin dingin lalu itiri kihianga mabambang dudu iku saring batan na kalengku dan rimas suluk na nyawaku na alle malakal mauti na punna lani sosor motau matea makkun raringi pole nyawana masarro dudu angkana ari ari allalu ibatenu an sosoroka Bapak arisi dudu ibu kuleng kulan rimas suluk na nyawaku na alle malakal mauti na punna lani palette motau mate ama ngeri panrukunna akki oki pole nyawana masarro dudu angkana tia Allah lo kotong ko kirupang kulibalibang iroka ancini kiburanengku anakku mintungku cucungku ya mami anne allo aku kaleh bakan si cini anggen nama ngeri allo kiamakan na punna irate mori bule kang atau matean makki oki pole nyawa na masarro dudu angkanan tia Allah loko erang ya libaliban iruka ancini kibone na balakum iroka ampilang eri saran nabi japam manakanku oh ana anna allo wani amaku antumaku kan tia lalu ku erokin apaka belembelilino inakke mo anne alle cini inakke mo anne alle rapang ni irama alam pani pinawang natani iranganga dosa ku manna sere. Bapak ibu yang saya hormati kilangir ngasih minu sumpahin kirim papalat kanan dan nyawaan dan jutau matia pun dalam buku yang mubalakna kasandainya pilangeri yang ki Allah Ta'ala kurasa tidak menturun ni rupa tahu bayi ni burak ni talanan masa tori pangaruga anna wanawai papalak kanan nanyawan dan jutau matia pun dalam buku yang balakna. Kemudian terakhir saya mengajak hadirin terutama anak kandungnya
Mari kita bersama-sama mendoakan dengan membacakan Ummul Kitab atau Suratul Fatihah, lalu kita kirimkan kepada almarhum Satwaman bin Jabarang almarhumah. Mudah-mudahan keringan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat ni pakasalama rilampanna di singarian kuburukna di pajenikian taman-taman batu di segunga dan di pakabila batu di pipi na neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Ila hadratun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Satwaman bin Jabaran almarhum, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada bapak ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan LKMD, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.